Kalau kamu memasak dengan frying pan atau skillet, rasa dan aroma dari makanan akan terasa lebih nikmat loh, Sase Lovers. Mau tahu kenapa? Yuk simak videonya sampai habis. Frying pan yang terbuat dari material besi dapat menyebarkan panas dengan cepat sehingga masakan lebih cepat matang. Biasanya frying pan ini digunakan untuk wadah steak ataupun hot plate karena bisa menahan panas makanan lebih lama dibandingkan piring biasa. Frying pan ini terbuat dari 100% besi cor murni sehingga sangat aman digunakan dan tidak beresiko terkontaminasi bahan non-sticky yang berbahaya yang sering ditemukan pada teflon. Selain itu, frying pan juga dapat membuat masakan lebih harum karena bumbu yang dimasak langsung terkena wajan yang panas. Alat ini memiliki beberapa ukuran. Nah, yang pertama berdiameter 22 cm dengan tinggi 3 cm. Jadi pas banget buat porsi steak nih, Sase Lovers. Nah, yang kedua berukuran 26 cm dengan tinggi 3 cm. Biasanya disajikan untuk hidangan ala Korea. Nah, kekurangan dari memakai alat ini adalah kamu harus lebih memperhatikan masakan agar merata dan tidak cepat gosong. Selain itu, bobot frying pan ini lumayan berat, sehingga akan membutuhkan lebih banyak tenaga saat memakainya. Dari segi harga, frying pan ini juga dibanderol dengan harga yang cukup tinggi, mulai dari ratusan hingga jutaan rupiah. Namun, hal ini sepadan karena material ini sangat awet jika kamu merawatnya dengan baik. Nah, itu tadi beberapa informasi mengenai frying pan. Semoga bermanfaat ya, Sase Lovers.